Ambil gambar tak, Amir? Ya. Yes. Anda masih lagi bersama dengan kami di Meletop. Dan kita ada Six Sense. Wow. Apa khabar Six Sense? Baik. Lama sangat tak jumpa korang ni. Nabil tanya tadi dekat masa tengah buat recording. Dia kata kalau korang lama-lama senyap, korang buat apa sebenarnya? Terang, actually buat ni. Yes. Inilah ini hasilnya. Lihat, dan saya ni baru keluar kan? Saya orang pertama lah. Tapi tak apa ke macam kalau katakan lama senyap tiba-tiba macam muncul balik macam nak momentum tu, ha. Dia punya senyap tu tak senyap saja-saja sebab kita set up kita punya company sendiri. Betul. Kita set up kita punya label sendiri. Kita ada artis sendiri. Benda itu walaupun set up setahun dua tahun saya rasa berbaloi. Ada bukan duduk semata-mata duduk saja-saja tak ada. Dah ada artis management. Memanglah. Siapa artis bawah? Itu ada kat situ. Adi. Itu adalah kompilasi dari artis-artis kami. Tak baca skrip lah ni. Cita-cita pun bawa kau. Sakura, okay, Sakura Band. Tapi sebenarnya diorang ni kan, lagu-lagu diorang kan hari ini dan semalam. Hari ini dan semalam. 7 kali seminggu. Tujuh kali? Tujuh kali malam minggu. Kau apa hal 7 kali seminggu tu nak buat apa? Tak baca skrip. Bawa berlaku balik cafe. Dah pandai benda-benda macam ni. 7 kali malam minggu. 7 kali malam minggu. 7 okay. kali seminggu menangis, dik. Tapi begini caknya. Kenapa macam selalu guna apa ni? Yang berkaitan hari dengan hari. Hari ini, semalam, minggu, apa semua. Tak juga sebenarnya. Tahun depan ni lagu aku dah tahu dah setahun sekali. Betul. Macam tu lah. Tak juga. Jadi sebelum-sebelum ni ada lagu hari semua. Tak adalah semua lagu ni. Ada je manisnya cinta. Okey, apa yang korang apa cerita di sebalik 7 kali malam minggu ni? Tujuh kali malam minggu. Jadi kita nak letak 7 kali malam Jumaat. Lain macam lah. Betul. 7 kali malam Jumaat. Maksud kau 7 round malam Jumaat. Kita tengah cerita pasal benda-benda dewasa kat sini. Teruk. Okay. So, betul ke? Kalau ikut betul-betul. Adik aku Falik tengah tengok ni. Falik, go to sleep. Go to sleep, Falik. Actually, cerita dia simple. Cerita dia, girlfriend dia tak dapat contact dia. Tak dapat di contact. SMS, message pun tak reply. Call pun tak angkat. Sebabkan handphone dia rusak. Itu je. Sebab handphone dia rusak, dia tak ada kredit. Dah, itu je. Cerita dia. Apa? Tak faham lah. Tak, kau ni tak faham ke? Kredit kan dah mahal sekarang. Kita tengok. Jom kita tengok. Ella dah keluar single baru, babe. Tajuk dia Pradengar. Istimewa. Okey, sebenarnya tajuk lagu dia bukan Pradengar. Saya silap. Ni kes tak baca skrip awal-awal. Betul, saya akui. Tajuk dia Istimewa. Istimewa. Alright. Okey, Six Sense. Sekarang ni dengan banyak band-band yang macam Akif and the Magistrate tengah boom, tengah naik kan. Bukan band. Hyper Act. So korang relax agak lama juga kan. So tiba-tiba nak keluar, korang tak rasa macam persaingan tu macam mereka ni. Sengit sikit ke atau kau ada plan untuk terus duduk sama label dengan dia orang? Sebab kita orang sekarang dah atas level lah jadi lah. Oi. Betul tak? Jatuh. Pasal, hey korang macam ni ai ni. Kentui. Apa? Macam-macam ah. Kau dulu bab. Okey, tak ada. Kita jeli. Sebagai budak band ni kita sama-sama. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Tak adalah nak bersaing. Bersaing tu bersaing juga. Bersaing. Kita siapa yang tak bersaing. Betul. Tapi bersaing tu yang benda yang bagus lah. Kalau diorang lagu bagus, kita nak buat lagi bagus lagi. Betul. Kan? Dia punya cara adalah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Lebih bagus. Kan? Sesuatu untuk semua orang dapat enjoy, dapat menikmati. Tapi nampaknya diorang-diorang ni je yang berusaha kat sini enjoy, menikmati. Korang enjoy sangat ni. Komen yang aku gelak je. Soalan untuk diorang. Ni tentang manusia putih yang siapa dia? Manusia putih sebenarnya? Manusia putih dia. Siapa dia? Adi. Adi saya. Adi dia. You juga. Soalan kat dia je ni. Relax lah orang yang bercakap. Tanyalah dia. Soalan tanya Adi, tanya dia. Kau bila nak kahwin, Di?
Mana tu kau tanya aku kenapa, tadi? Kenapa kau rasa macam dia menggunakan manusia putih sebagai nama samaran untuk mencipta lagu jadi, untuk penyanyi lain? Sebagai nama ini je. Kau tengok dia jawab. Kau dah jawab. Nama Pena aja jeli. Nama Pena. Macam yalah dekat stage nama sebagai penyanyi nama Adi. Sebagai penulis dia tulislah manusia putih. Macam aku juga banyak orang tak tahu aku Ahadiat. Padahal baru jumpa tadi. Okey, kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini, Nabil. Meletap! Lost and Love di tangga kelima. Ada insiden yang berlaku ketika penggemaran filem ini. Seorang wartawan wanita telah tercedera ketika melarikan diri selepas mengambil gambar penggemaran secara rahsia. Ikuti kisah selanjutnya bersama dengan Nilofa. Selanjutnya dan keempat, The Cobbler. I macam nak beli je kasa tapi... Cantik kan? Lu butuh. I nak try lah pada dalam hidup you satu hari. Jadi you. Jadi I? Kena kecam you ni. Try je. Di tangga ketiga, Child 44. Filem ni diadaptasi dari novel. Kisahnya tentang seorang ejen MGB yang dihantar untuk menyiasat kes ngeri pembunuhan kanak-kanak. Ui. 44 tu bukan number favorite kau ke? 44, yes. I 46. Dan Rossi. Fast and Furious di tangga kedua. Dan saya dapat tengok dah cerita ni. Best, Pak. Dia mahu yang part yang dia terbang kereta daripada tiga bangunan tu. Kat Dubai tu. Memang macam okay. Dia dah ajar selama sikit lah. Dahsyat sangat kan? Sangat. Technical dia tu. Avengers Age of Ultron di tangga pertama. Gempak gila cerita ni sebab apa? Dah ditayangkan sama 24 jam, dah mendapat 34 juta tontonan. Gila. Berapa ringgit pun dah dapat. Alright, masih lagi bersama dengan kumpulan Six Sense. Yes. Kita nak tanya juga. Tadi kan ada dah hint cakap korang ada anak didik kan? Sakura Band dan Charpen. Mana Zara datang idea untuk ada mereka ni? Wan. Mana datang idea? Mana actually, dapat ni budak-budak ni? Actually kita buat audition lah. Lepas dah setakkan benda kita audition. So Gigi tak ada hari ni. So yang gitaris kita orang tu dia handle satu band. Dan saya handle Sakura Band. Okey. Lepas tu ada satu lagi artis solo, Zara Ali. Oh, so kita orang buat audition lah. Korang nak dia orang ni, korang buat lagu untuk dia orang, dia orang perform lah. Kita buat lagu ada juga lagu dia orang yang dia orang memang dah sedia lah. Dia orang ni dulu kira main underground, sekarang ni korang bawa dia orang untuk main kat mainstream lah. Betul. Ya, yang memandangkan sebab kita orang pun macam dah lama. So ni benda baru untuk kita orang juga. Yes. Kita orang. Berapa lama dah? Betul. Dia orang 10 tahun dah. No. Yang Cepat dan Sakura tu. Sakura dah 3 tahun. Sakura 3 tahun, yang Cepat tu tak jelas 2 tahun. Okey, nak tanya juga pasal 7 kali malam minggu ni. Kali ni lagu korang dah berdangdut. Kalau tidak lagu-lagu sebelum ni the pop alternative rock band ballad. Pajak. Skating kau ya. Kan? Kenapa kau pilih macam kita nak bawa dangdut pula kali ni? Sebab kira ini first kita punya cubaan pertama. Kita bukan macam lah, kita macam kita lepas dari label. Okey. So, kita buat label sendiri. So, kita buat suka hati kita lah. Buat suka hati kita lah. Sama bebas macam Datuk Atan tadi lah. Tapi why dangdut? Suka hati Abah Dan. Sebab dangdut menghiburkan actually. Tapi actually sebenarnya lagu itu dangdut tu actually bagi kami kalau orang dengar dangdut dia pasti akan layan. Sakitnya tu di sini lah. Faham tak? Semua orang saya rasa. Semua orang layan dangdut tau. Anak aku layan dangdut. Lofa tak layan. Lofa tak layan. Tapi mana tahu kalau punya layan. Dia testo. Lofa sekarang bagus. Syukur Alhamdulillah dia bagus. Okey. Dan seterusnya macam... Sakit gila. Pada muka kau. Tadi macam Akis tadi dah ada memang apa manusia putih sebagai penulis. Dan juga korang dah nak didik dan keluar lagu baru. Apa perancangan korang sebenarnya? Lepas ni? Dah ada rancang nak kahwin lah. Rancang nak kahwin. Tak masuk lupa. Lagu kahwin. Setup, company dah ada artis-artis. So perancangan selepas ni yang untuk Six Sense tu sendiri lah. Mana? Kita orang kan dah lama diam. So lepas ni kita orang akan aktif balik buat insyaallah tahun lepas kita orang buat album sendiri, album baru lagi. Kalau ada rezeki Ni sebab ni album kompilasi, yes. So kita nak buat album Six Sense
yang baru, yang lagu-lagu baru semua. So bila kau nak senyap balik? Balik. Janganlah. Waktu orang, kumpul material lah. Kita tengok cacau meletak minggu ini. Apa hal? Soalan kau. Apa hal bila nak senyap balik? Roll it! Maui, Hazama, Dali Filsuf, Alnura yang lima, yang enam, yang tujuh. Yang lapan. Yang lapan lagi. Di tangga keempat, itu dia Mojo dengan lagu Dahsyat. Ha, kalau orang yang tahu, tahu. Yang tak tahu, penyanyi dia ni berasal daripada Indonesia. Oh, ya? Oh, suara dia unik betul. Dan negara ketiga, Hazama Malaikat. Kalau pergi karaoke memanglah. Lagi jadi lagu pilihan kan? Sebab lagu ni senang nak bawa, apa? Nyanyi sikit. Tiada tunaikan semua. Oh, ah, dah 20. Dah 20 kali dah si Fajar Tahir ni bagi salam. Semua orang pun tak tahu je. Tak apa, kita jawab, Fah. Waalaikumsalam. Jal. Waalaikumsalam, Jal. Ini dah cakap lah. Dah cakap lah. Ini baca sendiri kat rumah. Dah berpuluh minggu dah. Dah 41 minggu. Jadi fed up tau. Taklah, tanya Hakim Edi Magistrate mewangi sebaik sekali lagi. Sebaik lagu ni sedap. Sebaik lagu ni layan. Itu dia. Right. Serta meletup minggu ini. Ni kita tunggu 7 malam minggu ni. 7 malam Jumaat. Masuk dalam carta nanti, insya-Allah. 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 Okey. Sebab ramai kalau sana yang tak tahu, korang masih lagi aktif tak? Cakap sikit apa-apa. Ha, Adi, Wan. Atan. Sebenarnya kita orang semua aktif, semua perut masih berkembang. So kita orang ada Twitter, kita orang ada Facebook, kita orang ada Instagram. Apa Instagram korang? Seorang-seorang punya Instagram. Atan punya Instagram? Tak ada, saya tak ada. Ben punya Ben. Instagram, just search sixsense6ixth sanse official. Itu je. Apa dia? Tan, kau sambung aku tak ada Instagram. Aku lompat tak faham. Jangan. Asal kau tak nak Instagram, Tan? Tak pandai. Kau tak pandai IT ke? Ke takut bini? Telefon tahu, telefon. Telefon. Kau pakai 3310 lagi ke? Masih. Bagus, Tan. Tak nak apa, tak ada Instagram sebab dia takut dekat Zira. Hei! Dia tak ada Instagram sebab apa? Sama lah. Tak ada bini juga lah. Sebab itu. Kita bukan takut. Kita takut lebih sayang. Ni Wan. Apa dia? Apa Instagram kau? Wan Sixsense. 6ixthsense. Follow. Follow. Ni Karim. Rahim. Rahim. Ayoy Sixsense je. Ayoy. Adi. Adi, kau dah kahwin dia dengan semua dia? Belumlah. Ha? Belumlah. Budak tengah couple lagi lah? Tak ada. Dah clash lah? 7 kali. Berita terkini eksklusif kat menutup, Adi single. Okey, kita akan dengarkan anda semua dengan persembahan mereka sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita ada promo untuk AF. Yes, siapa nak jadi penyanyi macam saya, macam Adi, jangan lupa sertai uji bakat AF 2015 pada 9 dan 10 Mei bertempat di One Borneo Hotel, Kota Kinabalu, Sabah. Alright, dan yes. Sempena Hari Ibu, Astro Bella ingin menjemput anda bersama ibu tersayang untuk menyaksikan tayangan filem Suami Kunci Perfect Time bersama ada artis kesayangan anda. Di rooftop. 10 Mei, 5 petang hingga 10 malam di New Central. Okay, thanks a lot, guys.